kami dari Kelurahan Madorejo bersama Bapak Togut Kepitmas terus mendorong pada masyarakat di Kelurahan Madorejo untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur, baik itu milik Pemkab atau milik masyarakat itu sendiri, untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kelurahan Madorejo merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Arut Selatan dan berada pada pusat pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dengan jumlah luas wilayah mencapai 2.157 hektar, kepadatan penduduk kurang lebih mencapai 6.500 KK, ternyata Kelurahan Madorejo masih memiliki lahan-lahan tidur dan lahan pertanian yang belum tergarap dengan maksimal. Untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memaksimalkan lahan-lahan tidur tersebut, tiga pilar Kelurahan Madorejo bekerja sama bahu-membahu melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat untuk menggunakan lahan yang ada hingga menjadi lahan produktif yang menghasilkan bahan pangan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kelurahan, Babin Kamtimas dan Babinsa Madorejo menghimbau untuk warga Kelurahan Madorejo memanfaatkan pekarangan sekitar rumah yang memungkinkan untuk diolah menjadi lahan pertanian, kebun sayuran, ataupun untuk budidaya ternak ikan lele yang dapat menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Waringin Barat bahwa kami bisa bertani di tanahnya
pemerintah Kota Waringin Barat sehingga bisa memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Mari manfaatkan lahan sekitar kita untuk lahan pertanian dan peternakan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Kobar Jaya, Maju Jaya, bisa!